baiknya jangan langsung 5 tetes dulu ya. Jangan. Ingat, jangan. Yang ketiga, pemberian neurobion itu harus diimbangi dengan sayur, dengan jagung. Contoh, jagung ya. Diberi neurobion, dikasih jagung, lalu disemprot dan diangin-anginkan. Jadi, guna fungsinya jagung sama sayur itu untuk netralisir neurobion ke dalam tubuh lovebird kita, ya guys. Begitu kira-kira. Yang keempat, usahakan kalau kasih neurobion itu dikasih madu, ya. Boleh dicampur dengan madu sama produk-produk. Contoh seperti vitamin-vitamin yang udah terkenal di toko-toko pasar-pasar penjual obat burung, gak apa-apa. Ya, saya tidak mau promosi. Yang penting, kasihlah vitamin yang bagus buat neurobion agar gacor kita lebih maksimal di kantangan, guys. Madu itu gunanya untuk memberi stamina buat burung. Dan saya rasa dengan madu juga cocok untuk burung lovebird ya. Yang kelima, jangan menggunakan neurobion untuk lovebird yang di bawah umur 2 bulan. 2 bulan, 2 bulan setengah itu jangan, guys. Lebih baik gunakan untuk bali butuh umur 3 bulan ya. 3 bulan ke atas gak apa-apa. Karena fisiknya udah kuat untuk menerima asupan itu, neurobion, guys. Oke. Kesimpulan dari video ini, neurobion itu bukan obat untuk mengonsletkan lovebird, bukan untuk istilahnya kondang di gantangan, bukan untuk kita itu merebut juara. Neurobion itu suatu suplemen vitamin untuk menunjang lovebird kita itu agar sehat. Paling tidak vitamin-vitamin dalam kandungan neurobion itu bisa membuat lovebird kita itu rajin berkicau, guys. Jadi buat narasi-narasi yang menyudutkan neurobion itu obat kimia dan lain sebagainya, jadi silakan itu pendapat Anda ya. Jadi saya itu alhamdulillah selama ini menggunakan neurobion jarang kondangan di gantangan, guys. Oke. Buat teman-teman saya dan subscriber saya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bantu meng-share video ini agar mereka tahu kalau neurobion itu aman, tidak untuk membunuh burung. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.